Shalom saudara, selamat pagi. Mari di pagi hari ini kita mau mulai dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menemui Tuhan di hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita dengan kesungguhan hati kita. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Setiap pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita beri yang terbaik untuk Dia. Thank you.
Lembutkan hati kami Bapa, agar hati dan hidup kami mudah Engkau bentuk. Tuhan, dengan rendah hati, dengan sepenuh hati pagi hari ini, kami datang kepada-Mu Bapa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan sebuah kebahagiaan buat kami apabila kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk bersama-sama berhimpun dalam rumah-Mu. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Sebab itu kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Bekerjalah di antara kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami memerlukan Kau dalam seluruh kehidupan kami. Mari Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami. Dan urapan yang khusus Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan akan pakai untuk menghadirkan Tuhan, untuk menurunkan berkat surgawi atas kami. Demikian juga Bapa, berikan pengurapan yang luar biasa kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bapa, apa yang sudah dia persiapkan, Tuhan berkati, Tuhan akan pakai lidah bibirnya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami satukan iman kami apabila dalam ruangan ini dan apabila dalam ruang hati kami ada roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akan mengganggu jalannya ibadah kami. Sekarang kami akan patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami siap untuk memuji-muji nama-Mu. Dan kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Oke, puji Tuhan. Saya mau sapa dulu setiap saudara ya. Shalom saudara. Ada sukacita hari ini. Amin saudara. Amin. Kalau ada sukacita boleh dong kasih tos sama senyum dulu buat kanan kirinya. Oke, puji Tuhan. Tuhan baik sekali buat kita ya saudara. Saudara udah pada hafal belum nih salam kita 2024? Belum hafal ya, kita belajar sama-sama ya saudara. Dan kalau saya sapa, masih sama kayak yang tahun lalu awalnya saudara, Yesus dahsyat, jawabannya? Jumat hebat. Oke, pintar saudara. Kalau saya bilang Jumat hebat, dalam anugerah Allah ya. Katanya Pak Wagem kemarin dalam anugerah Allah saudara. Saya gak tahu salah apa enggak ya. Pokoknya ikut aja dalam anugerah Allah gitu ya saudara. Oke, kita coba testing. Yesus dahsyat. Jemaat hebat. Jemaat hebat. Dalam anugerah Allah. Sekali lagi, Yesus dahsyat. Jemaat hebat. Jemaat hebat. Dalam anugerah Allah. Kita mau naikkan pujian ini. Dari Ella di depan ya. Kau kau pada bukan karena usaha, kau semua.
dalam anugerah Allah. Selamat hebat dalam anugerah Allah. Amin. Ketika kita ada dalam anugerah Tuhan, kita percaya bahwa kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Amin. Kita akan angkat pujian ini, nyanyian kemenangan dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Kita mau angkat pujian ini. Semuanya ya, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita percaya kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini hari kemenangan, karena kita percaya setiap hari kita dimenangkan oleh Tuhan kita. Amin. Kau layak ditinggikan, kau
mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk lebih lagi Tuhan bentuk kita. Kami percaya Bapa bahwa hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Pulihkan setiap kami, Tuhan.
semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur buat semua anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah dari dasar hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya karena anugerah-Nya. Karena anugerah-Nya kita ada hari ini. Syukur, syukur, syukur. Haleluya Roh Kudus, kami percaya hadir-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang hidup. Anugerah-Mu besar buat kami. Hiralamaya sekerelawara mesh. Sikaralamara lamaya sikirelawara lamaya sh. Inaralamara lamaya sikirelawara lamaya sh. Ikaralamara lamaya senerelawara sh. Kami enggak mau sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu, kami mau tahu isi hati-Mu Tuhan. Inalamaya sikirinalamara lamaya syukur, sebab kami hidup atas percaya kami, kami hidup atas iman kami pada-Mu Yesus. Tidak ada yang terlewatkan. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami dengan hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan. Kami percaya karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami, dalam setiap detik langkah kami. Kami tahu kami masih berjuang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana kami duduk, di mana kami ada saat ini. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara secara khusus kepada kami.
secara pribadi buat kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa yang lain mengganggu kami. Kami tidak izinkan persepsi manusia yang salah itu menguasai kami. Tetapi kami mau melihat kepada Tuhan. Dan Engkau berbicara buat kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami terlewat dari kebenaran firman-Mu yang akan Kau berikan pada pagi hari ini. Rendahkan hati kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2024 menjadi tahun yang diberkati oleh Tuhan. Manusia boleh memprediksi apapun juga, tapi kami hidup di dalam Allah yang kami sembah, di dalam Yesus yang memberikan jaminan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan dan akan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk tim Praise and Worship. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk pelayanan tim Praise and Worship. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya, ya, juga bersama dengan Pak Theo yang kemarin sempat menghubungi. Terima kasih banyak. Ibu Gembala buat kami sekeluarga, bukan orang lain. Ya, kami seperti keluarga sendiri gitu ya. Puji Tuhan kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh senyum buat saya. Ya, karena wajah Bapak Ibu tegang. Takut saya. Ya, puji Tuhan. Salam hormat dan salam kasih Tuhan dari suami dan anak keluarga saya. Mereka tidak bisa ikut bersama-sama dengan saya karena harus ada di gereja. Kami ada di GSCA Kristus Raja, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya, yang ada di Jalan Merbabu. Ya, kalau nama saya pikir Bapak Ibu Saudara sudah lihat ya di flyer ibadah hari ini. Nama saya Felicia, panggil saja Feli, tidak jadi masalah. Saya punya suami, Bapak Eri Setiawan, mungkin waktu Natal kita bersama-sama ada di sini. Dan ada satu anak saya sudah berusia 16 tahun. Ya, jadi saya bukan, saya belum tua sih. Tuanya belum, tapi anak udah gede gitu ya. Ya, puji Tuhan itulah saya. Jadi saya melayani di GSCA Kristus Raja. Saya memegang divisi pelayanan anak. Jadi saya children pastor di gereja itu. Dan saya juga melayani di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu. Saya mengajar di sana. Dan ya beberapa kepercayaan pelayanan yang lain yang saya kerjakan, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sukacita hari ini? Amin. Saya boleh dengar yel-yelnya 2024 tadi, saya kurang tahu tadi kata-katanya apa, tapi boleh berdiri lagi ya? Gak apa-apa ya? Jangan marah sama saya ya. Ya, boleh satu mimpin saya, kata-katanya tadi apa ya? Ngomongnya apa yang pertama? Saya ngomong bebas ya. Oke, jemaat El Adonai, saya bilang gitu ya. Nanti baru bilang Yesus dahsyat dan seterusnya. Jemaat El Adonai. Tunggu, enggak ada suaranya. Jemaat El Adonai. Terus tahun 2024? Itu tadi Yesus dahsyat apa-apa-apa itu ya. Ini sedikit beda gak apa-apa, karena kan saya gak tahu gitu ya, jadi boleh dimaklumi. Sekali lagi ya, Jemaat El Adonai, yang yakin dong, Jemaat El Adonai, tahun 2024, Yesus dahsyat, jemaat hebat, apa? Dalam anugerah Tuhan, oke ingat. Ingat ya, kalau enggak saya strap lo, enggak duduk-duduk. Oke, Jemaat El Adonai. Jemaat El Adonai. Tahun 2024, Yesus dahsyat, jemaat hebat, dalam. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itu sekilas tadi perkenalan saya. Saya mau bertanya Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu Saudara ada yang sudah tahu atau kenal saya atau pernah lihat saya, karena saya sering jalan itu sering disapa orang tapi saya enggak tahu itu siapa gitu ya, sombong banget
Yang penting saya bilang iya, halo, tapi setelah lewat saya tanya suami siapa ya itu tadi gitu ya. Nah, jadi mungkin ada yang sudah pernah kenal, ada yang sudah tahu gitu ya. Saya mau tanya. Bapak Ibu percaya tidak kalau hari ini di tab saya ini ada uang? Kok bisa percaya? M-banking ya? Oke. Ada yang percaya saya bilang ada uang, itu persepsinya apa? Mengartikannya M-banking katanya gitu. Yang lain, ada yang percaya kalau ada fisik uang di sini? Enggak yakin ya, karena saya enggak bawa kantong. Saya enggak punya kantong juga, di tab saya ini juga enggak ada kantongnya, jadi mungkin kurang yakin. Tapi siapa yang percaya kalau saya bawa uang di, ya inilah, entahlah di semuanya yang ada di bagian saya ini. Entah di kertas, entah di tab, entah di saya kantongin di mana gitu ya. Tapi ini saya enggak punya kantong, serius saya enggak punya kantong. Ada yang percaya boleh angkat tangan? Saya yang duluan. Ada yang percaya saya bawa uang? Percaya ya? Oke, banyak yang percaya. Ada yang percaya kalau saya bawa uang 20 ribu? Angkat tangan. Nah, enggak yakin toh. Karena enggak tahu, bawa mungkin iya bawa gitu ya. Tapi berapanya enggak tahu gitu. Ada yang percaya saya bawa uang 20 ribu? Oh, enggak percaya. Ada yang percaya saya bawa uang 50 ribu? Kenapa kamu angkat tangan duluan? Sini, Cok. Karena Ponco yang angkat tangan duluan. Serius, saya bawa uang 50 ribu. Puji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, itu hanya ilustrasi dan ilustrasi itu baru dapat tadi pagi gitu ya. Saya mau bahas tentang tidak melihat tapi percaya. Kadang-kadang manusia ini kalau enggak melihat itu sulit untuk percaya. Misalnya, Wulan bilang, Wulan kalau panggil saya Ci, Ci Feli itu orangnya pendek, misalnya gitu ya. Aku enggak ngomong loh. Ya, Ci Feli itu orangnya pendek. Kalau Bapak Ibu Saudara yang belum tahu saya diomongi begitu, mungkin bisa enggak percaya, mungkin bisa percaya. Tergantung pribadinya Wulan kepada Bapak Ibu, ngerti maksud saya ya. Tergantung bagaimana dia terhadap saya. Saya bisa percaya karena saya kenal dia. Saya bisa percaya karena saya tahu dia. Saya tahu Mbak Wanti, saya tahu. Tapi mungkin kenal saya belum tentu kenal. Karena beberapa kali ketemu. Sering bahkan ya. Apalagi kalau urusan bolen ya. Ya, beberapa kali ketemu tapi mungkin saya belum kenal. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Enggak ngelihat tapi percaya. Saya enggak ngelihat tahun 2024 ini akan terjadi A, B, C, D, E dan sebagainya. Tapi saya percaya tahun 2024 Tuhan akan bikin keajaiban di keluarga saya, di pelayanan saya, di gereja saya, di kehidupan saya. Amin. Itu kita. Beruntung enggak Bapak Ibu? Beruntung enggak jadi anak Tuhan? Banget. Ya. Tapi sering kali, boleh slide-nya? Sering kali ada hal-hal yang bisa menghalangi kita percaya. Mungkin enggak terlalu kelihatan ya? Ya, saya pakai warna soalnya, ya. Di dalam saya juga enggak kelihatan tuh. 1 Korintus 5 ayat 7, mari kita buka sama-sama. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Anda bisa diputihkan semua boleh. Saya enggak tahu kalau pencahayaan ini kurang kelihatan ya. 1 Korintus 5 ayat 7. Boleh kita baca bersama-sama? Maaf, 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama dengan suara keras, dengan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena, boleh sidang jemaat sendiri. 1, 2, 3. Ya, kalau secara manusia ayat ini datang sama kita, kita bisa bilang mungkin Bu Feli pendeta, bisa ngomong kayak gitu.
Orang-orang yang ngomong seperti ini mungkin orang-orang yang sudah hidupnya enak. Tapi kalau kita-kita misalnya kita belum ada dalam keadaan yang baik, kita bisa ngomong seperti ini. Ini bukan perkara Bapak Ibu ngomong atau saya yang bicara, tetapi firman Tuhan yang bicara. Amin. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama-sama ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak masalah, atau ada begitu banyak persoalan yang menjadi gunung di dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak bisa melihat karya Allah di depan sana. Yang kita lihat gunung itu, kekecewaan, kekurangan, apalagi sakit penyakit, apalagi tidak disukai orang, semua masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Siapa yang gak punya masalah, boleh angkat tangan. Suami saya suka bilang, saya gak punya masalah. Karena masalah saya itu ditanggung sama Tuhan. Saya belajar iman itu dari dia. Karena memang kenyataannya sih ada hal-hal yang bikin seret-seret di hati. Betul ya? Mau kita muda, mau kita setengah tua, mau kita tua. Ada masalah, ada pergumulan, ada hal yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita masih ada dalam dunia. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh yang namanya dosa. Berbuat salah jauh lebih mudah daripada berbuat benar. Benar gak Bapak Ibu? Berbuat salah gak perlu diajarin. Tapi melakukan satu yang benar, itu kita berjuang. Makanya tadi pemimpin pujian, tadi mengatakan apa? Meskipun kita masih berjuang, tapi kita percaya Tuhan ada. Benar ya? Tadi omong itu ya. Iya. Kenapa? Karena kita masih dalam daging. Masih ada kuasa-kuasa dunia ini yang sering kali menguasai kita. Siapa kalau yang disakiti orang gak sakit hati? Ada gitu ya, jengkel-jengkelnya ada. Disalib orang aja ada jengkelnya gitu ya. Orang ini gimana sih gitu? Rating kiri, belok kanan. Ah, itu kan kita berkomen. Ada yang kayak gitu. Nah, ini sering kali menghalangi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghalangi kita untuk bergerak maju. Akhirnya kita bilang, ah ya wes lah. Ah ya ndak doa-doaan ah. Ya ndak baca-baca Alkitab. Aku tahun lalu baca Alkitab selesai loh. Tapi masalahku kok enggak selesai. Tahun lalu jam doaku rutin loh. Tapi kok ya hidupku gini-gini aja gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, tipuan iblis itu masih ada sampai dengan hari ini. Dan itu ada setiap detik di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan juga bilang sama kita, berjaga, jagalah. Karena lawanmu si iblis itu mengaum. Ada kesempatan, caplok. Ada kesempatan, caplok. Tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya cara Tuhan mendidik kita. Betul ya? Tahun 2000, saya selipkan cerita sedikit ya, tahun 2018, ya 2018, ada tuntutan dari kampus untuk saya studi lanjut, kemudian ada peristiwa di dalam kehidupan keluarga saya di mana saya harus rawat mama saya karena jatuh, dan ada tuntutan-tuntutan lain yang ada dalam hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu saya mau tenanan, waktu saya kerja benar-benar untuk Tuhan, kok ini terjadi? Saya masih bertanya seperti itu. Apa ya aku kuat? Ibu Susan tahu cerita itu. Antara tidur tidak tidur itu tidak ada jamnya buat saya waktu itu. Karena pada saat saya mau tidur, mamah bangun. Tapi saya bersyukur dengan semua itu saya masih bisa merawat orang tua. Itu tantangan. Itu didikan yang Tuhan berikan di dalam hidup saya supaya apa? Saya lebih kuat. Karena di hari-hari berikutnya saya gak tahu terjadi apa. Situasi hal yang sulit, masalah dalam kehidupan, jangan dianggap sebagai hal yang memberatkan kita. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan situasi itu kita dididik oleh Tuhan. Kita belajar, lulus gak kita belajar? Lulus gak kita tetap setia? Lulus gak kita tetap mau berdoa?
Situasi itu Tuhan pakai untuk kita semakin kuat. Dan Tuhan Yesus tidak ingin kita berjalan di tempat. Saya tidak konfirmasi, saya tidak kong kali kong dengan pemimpin pujian yang tadi bilang berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Itu adalah kehendak Allah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tuhan gak izinin kita berhenti di tempat. Selesai tahun 2023, masuk 2024, apa yang terjadi? Matahari tetap terbitnya, tempatnya sama, gak berubah kan? Orang yang ada di rumah kita yang kadang-kadang membuat kita jengkel, tetap ada di situ. Gereja kita juga masih yang ini gitu kan? Kayaknya gak berubah gitu. Kayaknya sama aja, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita mau benar-benar sama Tuhan, Tuhan itu tidak inginkan kita berjalan di tempat. Tetapi Tuhan mau kita bergerak maju. Ya. Tuhan Yesus ingin membawa kita untuk terus mengalami pengalaman-pengalaman kita berjalan bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Ini baru hari yang ke-14. Slide-nya sudah bisa? Ini baru hari yang ke-14. Masih begitu banyak hari yang akan kita lalui dan kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hari ini Tuhan katakan, Tuhan ajarkan, Tuhan ingatkan kepada kita. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Ayat ini menjadi tema, bukan tema ya, tapi perenungan kami sekeluarga untuk satu tahun ini. Mari kita lihat sama-sama di dalam Markus 11. Markus pasal yang ke-11. Ayat ke-20, saya akan baca buat kita semuanya. Markus 11 ayat 20 sampai 26, demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Silakan slide-nya. Perkara besar, mujizat. Semua dapat terjadi kalau kita menghidupi iman percaya kita dengan benar. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, perkara besar. Sudah bisa? Oh udah ya? Saya gak lihat di sana soalnya. Perkara besar, mujizat dapat terjadi jika kita menghidupi iman percaya secara benar. Slide selanjutnya ya, slide yang selanjutnya. Ini. Perkara besar, Bapak Ibu ingin lihat perkara besar dalam tahun ini? Pasti di awal tahun ada doa-doa ya, pasti ya. Ada harapan-harapan gitu apa yang akan terjadi di tahun ini. Siapa yang menuliskan itu? Boleh angkat tangan, menuliskan di pikirannya atau menuliskan di buku, ada? Enggak ada? Atau isi going aja, ngalir aja gitu? Ada ya? Oke, ada. Doakan itu. Perkara besar, mujizat bisa kita alami kalau kita menghidupi iman percaya kita secara benar. Pertanyaannya, bagaimana kita menghidupi iman percaya di dalam Kristus secara benar? Gimana kita menghidupinya? Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada pagi hari ini supaya kita paham bagaimana kita menghidupi iman percaya kita secara benar. Yang pertama kita lihat di ayat 22 tadi. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kemudian ayat 23,
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampalkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau kita mau lihat latar belakang perikop ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan habis marah, ya kan? Dia mengutuk pohon ara. Ya, kemudian Petrus datang kepada dia di ayat yang ke-20 itu, dia bilang, Petrus ingat Tuhan, Rabi, Guru, gitu ya. Lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Tapi Yesus seperti membelokkan omongan Petrus, tidak membahas pohon aranya, tetapi Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Kan bingung, orang ngomongin pohon ara yang dikutuk itu, karena Yesus lapar waktu itu kan ya, kisahnya di ayat-ayat yang sebelumnya, terus dikutuk akhirnya tidak bisa berbuah. Ini Yesus mengatakan, percayalah. Sebenarnya di sini Yesus sedang mau mengatakan kepada murid-muridnya, saat mengikut Allah yang menjadi prioritas kita adalah percaya. Apa sih percaya itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Kalau kita lihat, ada slide selanjutnya. Kalau kita lihat ya, kata percaya itu memakai kata pistin dalam bahasa Yunani. Kemudian ada kata pistos. Sebenarnya yang namanya iman, yang namanya percaya itu ada bagian yang menggunakan kata yang sama di dalam Alkitab, di dalam bahasa aslinya, antara iman dan percaya. Kalau saya mau tanya, coba definisikan apa itu iman, pasti kita katakan Ibrani 11, ya kan? Apa yang gak kita pikir gitu kan ya, apa yang gak kita lihat, apa coba tuh, Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar yang belum kita lihat, ya kan? Dan seterusnya di Ibrani 11 itu iman. Percaya itu apa? Saya percaya sama Ibu Susan. Apa tuh percaya? Apa itu percaya? Apa Mas? Bingung kan mendefinisikannya ya? Apa sih percaya? Ya pokoknya percaya gitu. Pokoknya aku percaya. Lah ya percaya itu apa gitu? Percaya atau apa? Yakin. Yakin itu apa? Ya percaya gitu ya. Terus percaya itu apa? Percaya itu yakin. Ya, kalau mau didefinisikan secara singkat saja, istilah iman dan percaya dalam perikop ini, yakin, iman, percaya, yakin. Ini mengandung komponen ini. Yang pertama, menerima bahwa sesuatu itu benar. Saya percaya, yo, saya tahu apa yang dia ngomong ini benar. Ya memang begitu, gitu ya. Kemudian percaya, iman juga artinya mengandalkan atau mempercayakan diri. Saya percaya kepada Tuhan, saya mengandalkan diri saya kepada Tuhan. Langkah hidup saya percayakan kepada Tuhan, saya serahkan, gitu ya. Iman percaya juga bicara tentang setia dan taat. Bicara iman, bicara percaya. Iman juga secara umum diartikan kepercayaan, keyakinan atau agama, begitu ya. Tapi di sini saya mau tekankan iman atau percaya di sini adalah kita menerima sesuatu benar. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu benar buat kita. Meskipun hari ini kita belum lihat, hari ini sakit kita masih sakit, kekurangan kita masih kurang gitu ya. Tapi kita percaya, kita yakin dengan mata iman kita. Ini perlu pengalaman, makanya tadi saya bilang di depan, Allah mau kita memiliki pengalaman-pengalaman setiap hari. Kadang-kadang sulit didefinisikannya. Contoh, pernah enggak Bapak Ibu mbatin? Aduh, aku pengen makan sate nih, baru mbatin. Tapi untuk beli sate itu eman. Uangnya cukup cuman untuk beli tempe, misalnya gitu ya. Tapi di dalam diri ini yakin, percaya kalau sate itu bisa saya nikmati. Nah, itu kan pengalaman. Nah, kalau kita lihat ini dengan kita memandang kepada Tuhan, Tuhan ada di situ loh. Tuhan kerja di situ. Saya pernah alami itu, pengen gitu. Tiba-tiba saya enggak pergi, kemudian saya pulang ada gantungan di depan pintu.
dan isinya sate. Saya bilang sama suami, aku mbatin tok loh tadi itu. Aku ya enggak mau beli ya makan yang ada di rumah gitu ya. Ini hal kecil ini. Jadi keseluruhan hidup kita, totalitas hidup kita yang tadi saya bilang kita percayakan kepada Tuhan, itu seluruh aspek hidup kita, enggak bisa cuman kita ada di gereja. Tapi waktu kita bekerja, waktu kita sekolah, waktu kita beraktivitas, waktu kita bergaul, kita yakin, kita percaya Tuhan bertindak di situ. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa macam tipe orang dalam mengikut Kristus. Kita lihat ini. Yang pertama. Ya, pertama. Tipe yang pertama melihat dan percaya. Kalau Bapak Ibu lihat, nanti boleh baca di rumah aja ya. Contoh murid-murid Yesus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Itu ayatnya ada di situ. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang dan seterusnya, dan seterusnya. Murid-muridnya percaya, kenapa? Karena lihat. Ya, Yesus menampakkan diri, lihat. Murid-muridnya lihat, oh ya Yesus ada. Ada lagi di dalam Yohanes 20 ayat 20. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. Ini kisahnya siapa? Thomas ya. Udah lihat, baru percaya. Lihat tapi dan percaya. Kemudian tipe orang yang kedua, orang Kristen yang kedua, melihat tapi tidak percaya. Melihat tapi tidak percaya. Contohnya imam-imam dan orang Farisi. Silakan nanti boleh dibaca di dalam Yohanes 11 ayat 47 sampai 48. Imam-imam, orang Farisi melihat Yesus berkarya. Tapi imam-imam dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dengan mereka dan berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Waktu Yesus bikin banyak mujizat, orang-orang Farisi dan imam-imam ini enggak malah percaya, tetapi malah ngomongin. Jangan sampai kita orang-orang Kristen, orang Farisi ya. Kita sudah tahu Tuhan berkuasa, tapi kita enggak percaya. Kita duduk di dalam gereja setiap hari Minggu, tapi kita enggak percaya Tuhan bertindak dalam hidup kita. Kita enggak percaya kalau pada saat kita mungkin mengalami kesulitan, Tuhan tetap ada di situ. Ini tipe orang yang kedua. Kemudian tipe orang yang ketiga adalah tidak melihat dan tidak percaya. Ini Thomas. Ini gambarannya orang Kristen yang perlu tanda dulu. Ya, yang perlu tanda dulu baru percaya, oh ya itu Tuhan pimpin saya. Contohnya Thomas. Orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang mengandalkan penglihatan kita. Bukan percaya. Tuhan itu janjinya banyak loh. Saya sempat baca-baca sekitar ada 3.570-an janji Tuhan. Dan dia bisa menggenapinya. Tapi masih ada orang yang begini. Masih ada orang yang lihat tapi gak percaya. Masih ada orang apalagi tidak melihat, ya gak percaya gitu. Aku belum lihat Tuhan kerja, aku gak percaya Tuhan ada. Aku belum lihat Tuhan sembuhkan aku, jadi aku belum percaya kalau Tuhan itu ada. Tapi yang kita mau belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu, tipe orang yang keempat, tidak melihat tetapi percaya. Siapa yang itu yang dimaksud? Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kita gak hidup sama-sama Yesus. Saya kadang itu suka menghayal gitu ya, andai-andai dulu aku ada bersama Yesus, waduh kayaknya kok seneng banget gitu ya. Yang Tuhan memeluk lah, Tuhan menyentuh, wah itu pasti damai sekali. Tapi firman Tuhan katakan berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi kamu percaya. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, tetapi semua orang yang tercantum, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Keajaiban, kemuliaan,
hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang gak bisa masuk di pikiran kita, Tuhan bisa kerjakan. Kalau ada forum sharing, saya punya banyak sharing tentang hal itu. Tetapi yang Tuhan minta kita sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, percaya. Kata percaya ini satu kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Adanya di sini. Waktu ada di sini itu akan terlihat dalam aktivitas kita, akan terlihat dari ucapan kita. Satu kesaksian saja, sederhana juga. Minggu lalu saya mencari satu buku tabungan karena saya ada di bidang keuangan. Entah Tuhan percayakan sampai kapan ya, dari awal melayani sampai hari ini ada di situ. Ada satu buku tabungan ini bahasa Inggrisnya kesingsal. Gitu ya. Saya lupa taruh di mana. Nah kemudian saya bingung kan, saya bongkar semua tas ini. Enggak mungkin, suami saya bilang enggak mungkin kamu enggak teliti kalau naruh hal-hal kayak gitu. Nah makanya tapi ini enggak ada. Anak saya dengan sederhana saja, dengan singkat dia ngomong gini, katanya libatkan Tuhan, Ma. Doa, Oma. Saya langsung tersentak. Saya kan udah jalan dulu dengan kemampuan saya mencari ya. Kemudian saya bilang, Tuhan, iya Tuhan, tolong Tuhan, di mana ya? Ingetin saya. Ingetin saya ada di mana ini. Wah, tetap belum ketemu. Tapi di perjalanan hati saya, pikiran saya bilang, Tuhan tolong, kalau ini enggak ada, bayarlah saya. Saya mesti urus dan lain sebagainya. Singkat cerita, kayak ada yang nuntun, buka selipan tasmu. Jadi saya pakai tas yang ada beberapa selipan gitu. Saya buka, Bapak Ibu. Padahal itu tadi udah tak cari loh di situ. Yo, enggak ada. Saya buka dan saya lihat, langsung saya foto, saya bilang anak saya, terima kasih ya kamu ingetin saya, mama untuk doa, untuk bilang sama Tuhan dan saya temukan. Itu kecil, tapi efeknya besar. Amin Bapak Ibu. Andai itu hilang, urusan berapa jam, Bapak Ibu tahu sendiri di bank itu. Kerjaan terbengkalai, percaya. Percaya walau belum lihat. Percaya Bapak Ibu akan sembuh. Percaya kebutuhan Bapak Ibu akan dicukupkan. Percaya apa yang doa-doa Bapak Ibu list itu ya, untuk tahun 2024 pasti akan diberkati. Akhirnya kami di rumah menyanyikan pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati. Belum tahu berkatnya apa. Tapi dari perenungan ini, kita percaya. Ini seringlah kita dengar, tapi kita lakukan iya atau tidak, itu ada dari diri kita. Tuhan gak pernah tinggalin. Dia sanggup. Dia memberkati itu karena kesanggupannya. Bukan karena Bapak Ibu Saudara dan saya setia ke gereja. Bukan karena Bapak Ibu Saudara setia membaca Alkitab, ya itu mungkin lah boleh. Tapi bukan karena itu, dia bisa bekerja karena kemampuannya. Karena kesanggupan Allah bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2024 ini, kita semakin mempertebal iman percaya kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah taruh di pikiran kita, apa yang Bapak Ibu Saudara sudah tulis, doakan itu. Doakan. Saya bilang tadi ada banyak hal sepele yang Tuhan kerjain sampai saya bilang, iya Tuhan aku tahu Tuhan itu berkuasa, aku tahu Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanku. Bahkan sampai di pelayanan dan lain sebagainya. Percaya. Enggak cuma di gereja, tapi dimanapun kita berada, kita menaruh kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, dua poin saja pagi hari ini. Di dua poin kedua ini ada dua hal yang kita perhatikan. Kita lihat di ayat 24 ya. Di ayat 22-23 tadi katakan, percayalah. Barang siapa berkata mau pindahkan gunung beranjak, itu bisa beranjak. Asal kita enggak bimbang. Ya, itu. Jadi percaya itu poinnya kita enggak boleh bimbang. Jangan ada kata gini, tapi kan mana mungkin. Tapi enggak ada. Waktu kita percaya itu tidak bimbang. Ya, pasti saya akan dapat ini tahun ini.
pasti saya akan begini tahun ini. Pasti orang tua saya akan begini. Pasti anak saya akan begini. Pasti. Dan yang kedua adalah di ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang kedua adalah minta dan doa. Kita percaya, kita minta. Kita anak Bapa, kita boleh minta. Amin Bapak Ibu. Kita boleh minta kepada Bapa di dalam doa-doa kita. Dalam hal berdoa, iman ini turut memainkan peranannya dan mewujudkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Ada 3.573 janji yang tertulis dalam Alkitab. Allah sudah berjanji. Kalau manusia itu boleh kita nyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Tapi kalau Allah yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari, amin. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Di ayat yang ke-26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada orang, ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga juga mengampuni. Artinya apa? Hati ini harus murni. Kepercayaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah harus diimbangi, dibarengi dengan yang namanya hati yang murni. Bapak Ibu, siapa yang tahu dalamnya hati? Siapa yang tahu? Mulut saya bisa baik, perkataan saya bisa manis, bisa lembut, tapi hati saya siapa yang tahu? Saya senang dengan doa Ibu Gembala tadi, lembutkan hati. Saat kita melembutkan hati, Tuhan itu tunjukin loh, waktu hati kita keras. Waktu kita simpan dendam kepada orang lain. Waktu kita gak bisa ampuni orang lain. Itulah yang membuat menjadi kita belum melihat keajaiban dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena hati ini belum murni. Motivasi waktu kita meminta kepada Allah apa? Kalau motivasi kita ada terselip kesombongan di situ, saya percaya itu enggak akan datang. Hati yang murni, ini urusan kita dengan Allah. Hati yang bersih, ini urusan kita dengan Allah. Waktu kita menolong orang lain, waktu kita memperhatikan orang lain, apa yang kita harap dari dia? Kalau kita memiliki hati yang murni, kita enggak ngarepin apa-apa. Seringkali kita jadi kecewa, kita baik sama orang, kemudian orangnya pergi kan Bapak Ibu. Kita berkorban untuk orang lain, terus orang lainnya itu dada, terima kasih ya, dia nikmati semuanya dan kita ditinggalin. Ternyata dari kebenaran ini saya dapati, kita enggak boleh sakit hati dengan orang-orang yang seperti itu. Hati yang murni. Tadi malam saya sempat membahas dengan suami, saya bilang, makanya ya, hati ini memang harus diawasinya itu setiap detik. Karena kita bisa enggak murni. Kita dekat sama orang karena kita butuh sesuatu, misalnya gitu kan. Itu enggak murni, Bapak Ibu. Kita enggak lihat keajaiban Tuhan. Kita enggak lihat mujizat Tuhan. Waktu kita butuh sesuatu, kita hanya ngomong kepada Bapa kita. Kita hanya teriak kepada Bapa kita dan Bapa tahu hati kita. Bapa tahu kemurnian kita, Bapa tahu motivasi kita. Tuhan kerjakan mujizat. Amin. Dia masih sanggup bekerja sampai hari ini dan selama-lamanya. Ada satu gambaran. Hal-hal kotor ini perlu dibuang ya Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Ada satu cerita, ada satu anak kecil, dia suka bersihin hidung pakai tisu. Jadi tisunya diulet-ulet gitu, terus dimasuk-masukin gitu. Nah, waktu dia bersihkan, ada secuil, secuil saja, secuil tisu itu ketinggalan di sini.
Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya apa? Harus ke dokter. Keluarin uang besar. Bisa operasi juga. Padahal cuma ngurek-ngurek ini. Artinya apa? Kotor sedikit aja itu berbahaya buat hidung kita ya. Makanya kita bersin, nah itu ininya tubuh ya, apa refleksnya tubuh. Nah bagaimana dengan hati? Apakah di tahun 2024 ini kita masih mau memelihara hati yang kotor? Hati yang menyimpan dengki kepada orang lain, hati yang menyimpan marah kepada orang lain, hati yang menyimpan dendam kepada orang lain. Sementara di depan tadi kita mau lihat pekerjaan Allah yang besar. Jadi dari ayat ini kita bisa pindahkan gunung, tapi ampuni dulu saudaramu. Kita bisa pindahkan gunung, tapi bersihkan dulu hatimu. Dan kita bisa membersihkan hati bukan dengan kemampuan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Kamusnya orang percaya itu disakitin tidak membalas kan. Disakitin justru harus terus baik. Tapi daging kita ngomong apa? Kesel loh, capek loh. Tapi firman Tuhan bilang kalau kamu mau nikmati keajaiban. Kalau kita mau menikmati kebesaran Tuhan. Bersihkan hati kita. Dan izinkan Allah yang penuh kuasa bekerja dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga berkat Tuhan, kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat kita itu semakin dinyatakan. Secara otomatis, kalau kita melihat semua itu, kita tidak akan pernah mau mundur dari Tuhan. Amin. Kita enggak akan pernah mau bilang Tuhan, enggak gereja-gerejaan. Anak-anak muda, kalian tidak akan pernah berpindah ke lain hati. Meskipun hati itu memperhatikan kalian. Tapi kalau kalian diminta untuk meninggalkan Tuhan, kita akan berani bilang tidak. Karena kita punya pengalaman ini dengan Tuhan. Amin. Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita. Saya enggak tahu Bapak Ibu satu persatu hari ini sedang bergumul apa. Sedang memikirkan apa. Tapi mungkin ada kotoran-kotoran yang harus kita buang hari ini. Supaya di tahun 2024 ini kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena saya percaya, Tuhan itu enggak berat tangan untuk memberkati kita Bapak Ibu. Enggak. Dia malah suka memberkati kita. Amin. Ya, dia suka memberkati kita. Setiap saat dia suka memberkati kita. Jangan lupakan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tahu Tuhan besar, tapi kita enggak percaya kalau Tuhan itu besar. Hanya tahu saja. Tapi kita mau hidupi iman, percaya kita kepada Tuhan dari hari ke sehari. Setiap minggu bisa ada kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita menikmati keajaiban Tuhan. Ya, kita orang-orang yang sudah dijamin Bapak Ibu. Apalagi yang perlu kita takutkan? Apalagi takut mati? Enggak lah ya. Kita sudah punya jaminan dalam kerajaan surga. Selama kita masih punya tanggung jawab dalam dunia, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Statement tadi saya ulangi. Kita masih harus selalu berjuang. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Tapi kita percaya Tuhan bekerja di depan sana. Jangan takut. Jalanin 2024, lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Iman percaya kita pertebal dan bersihkan hidup kita dari hari ke sehari, setiap hari. Ya. Karena setiap hari ada banyak hal yang bisa menyakiti kita. Ada yang bisa membuat kita menjadi jengkel, marah, dengki dan lain sebagainya. Tapi bersihkan itu, modalnya adalah hati yang lembut di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kiranya ini akan memberkati kita semuanya untuk terus kita menapaki tahun demi tahun, hari demi hari, detik demi detik. Dan kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersihkan hati kita, hal-hal yang gak benar izinkan Tuhan cabut meskipun sakit, meskipun susah gitu ya, tapi izinkan Tuhan. Untuk cabut itu, supaya berkatnya mengalir dalam kehidupan kita. Mari pemain musik, singer bisa maju ke depan bantu saya. Kita mau naikkan pujian, ku hidup karena percaya. Jangan tunggu lihat baru kita percaya Tuhan besar. Jangan tunggu lihat baru kita percaya kalau Tuhan itu pembuat mujizat.
Tapi mari kita yakini, imani sampai kita menikmati mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Gereja ini sedang berdoa, masih berdoa buat tempat ibadah. Percayalah, sepertinya banyak tahun gitu ya, kami sekeluarga pun berdoa untuk hal ini. Banyak tahun, banyak hari berdoa bersama-sama. Jangan menyerah, tetap setia, tetap percaya, waktunya akan datang. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh pengertian di hadapan Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah
dan naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengkoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau lihat diri kita di hadapan Tuhan. Siapa tahu ada cuilan-cuilan kotoran di dalam hati kita yang membuat kita tidak melihat berkat Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan suka memberkati kita. Dia sangat suka memberkati kita. Datang kepada Tuhan dan bereskan di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Selidiki kami Tuhan, selidiki kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau ampuni orang-orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Kami mau buang segala iri hati dengki. Kami mau buang segala dendam Tuhan. Kami mau buang segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena kami mau melihat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan katakan semuanya kepada Tuhan. Katakan semuanya kepada Tuhan. Sampai dia mendapati kita bersih di hadapannya. Tuhan tahu kita gak bisa sendirian. Tuhan tahu kita gak sanggup sendirian. Karena itu dia selalu ada dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang yakinilah bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu secara pribadi, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, masa depanmu, dan segala-galanya. Dia sanggup karena dia Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup melakukan keajaiban demi keajaiban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang ingin didoakan, ingin kembali diyakinkan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup keluargamu, di dalam hidupmu secara pribadi. Boleh taruh kanan, tangan kananmu di dada. Saya tidak minta Bapak Ibu maju ke depan, tapi saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin kami punya pergumulan-pergumulan. Kami punya harapan-harapan di tahun 2024 ini yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan tolong kami supaya hati kami tetap murni di hadapan-Mu. Kepercayaan kami tetap kuat di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami akan melihat perkara Tuhan yang ajaib di tahun ini. Di tahun ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjawab doa-doa kami. Amin.
Kami buang segala keraguan kami, Tuhan. Kami buang pertanyaan-pertanyaan kami. Kami hanya mau percaya kepada-Mu ya Bapa yang baik. Berkati sidang jemaat-Mu, Tuhan. Berkati gereja ini, Tuhan. Berkati Ibu Susana, Pak Theo, dan semua pengurus yang ada. Bapa, hamba tahu gereja ini ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Ada dalam pandangan-Mu, Tuhan. Dan Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, ya Tuhan. Yang mereka rindukan, yang mereka harapkan, ya Tuhan. Kami juga percaya, Tuhan, Kau akan melakukan perkara yang ajaib dan besar di dalam keluarga kami masing-masing. Mungkin kami masih bergumul dengan ekonomi kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Tuhan. Kami mau buang segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan-Mu. Supaya kami dapat melihat anugerah berkat yang besar itu dalam kehidupan kami, amen, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini, hamba percaya, Tuhan tahu apa yang menjadi jeritan kami di hati kami yang paling dalam, Tuhan. Dan Engkau sanggup menjawab, Engkau sanggup menjawab, Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, saya merasa Tuhan mau bicara khusus buat Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Buka hatimu, biarkan dia bicara apa saja yang dia mau katakan buat kita. Ikara lamaya sikiri lamaramaya sikiri lamaramaramaya Ikara lamanara lamaya shikenara lamara lamaya sikirara lamara lamara lamaya shi. Ikara lamara lamaya shikara lamara lamara lamaya shikirara lamara lamaya shi. Semakin sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Semakin kuatlah di dalam iman percayamu. Ara lama ya sikiri ara lama ya serera ara lama ya shi. Ara lama ara lama ara lama ya sikiri ara lama ara lama ara lama ya shi. Ara lama sikiri ara lama ara lama ya shi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak semua sidang jemaat Tuhan boleh mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya bukan karena melihat, tapi karena Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Kita naikkan pujian ini dengan yakin sambil mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Seperti pujian ini Tuhan, kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya Engkau sudah bekerja di hari-hari di depan kami. Tuhan menggenapi semua janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ini dengan mata iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.
Puji Tuhan, saudara diberkati hari ini. Amin. Saudara menikmati aliran kuasa Roh Kudus yang lembut. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Ya, Roh itu tidak harus hadir dalam sesuatu yang gegap gempita ya, tapi kadang dalam sebuah ya kelembutan seperti yang kita nikmati hari ini, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja ya, Dia menjamah kita. Kita diberkati juga lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita, ayo iman kita harus kita asah sampai kita kepada percaya meskipun kita tidak melihat ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Feli yang sudah melayani hari ini ya. Saya tahu ini waktunya Tuhan pasti ya, karena sesuatu hal saudara ya, sehingga hari Jumat kemarin tuh saya mendadak harus ada yang lain yang melayani. Dan puji Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa hambanya inilah yang harus melayani kita ya, dan ternyata kita juga merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Amin. 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 Saudara merasa dilawat Tuhan? Amin. Ya. Saya panggil Feli saja ya. Saya bilang, Bu, kok rasanya gimana ya? Dia anak saya saudara ya. Dia kalau panggil saya mama. Ya. Jadi saya punya anak perempuan yang baik ya, yang ketika saya dan kami ya tentunya ada masalah, itu kita saling curhat, saling mendoakan ya. Sungguh saya bersyukur, karena memang dari dulu tuh saya pengen banget punya anak perempuan yang bisa diajak cerita gitu ya. Dan Tuhan kirimkan Feli dari tahun berapa Feli? 2017 ya. Dari 2017 ya sampai hari ini kami punya hubungan kekeluargaan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, saya berharap tidak sekali ini aja ya, tapi kapan Tuhan kehendaki akan kembali melayani di tempat ini. Puji Tuhan, saya berikan waktu, kalau mungkin ada yang mendapat pesan Tuhan, silakan untuk menyampaikannya. Ada saudara? Gak ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya percaya Roh Kudus secara pribadi sudah berbicara dalam hati kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini ya. Saya merasakan sentuhan yang sangat lembut di tengah-tengah kondisi saya saudara. Sebenarnya kalau iman itu saya selalu berjuang untuk menjaganya ya, tapi saya diserang secara fisik cukup lama saudara ya, 2 bulan kurang lebih saya tuh enggak pernah sehat sebenarnya, dan belakangan ini tuh sangat parah, sehingga saya sedikit bersaksi ya, saya hari-hari ini sedang diberi sanksi oleh Tuhan. Saya enggak marah sama Tuhan, saya enggak kecewa, saya menerima karena memang tujuan Tuhan itu mendidik saya ya. Karena kondisi fisik saya beberapa waktu ini saya kayak ada di zona, duh aku sakit, enggak bisa persiapan. Kebetulan Natal, kebetulan tutup tahun, saudara semuanya tahu saya tidak melakukan tugas saya mungkin untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga ketika hari ini seharusnya saya menyampaikan firman Tuhan itu dari hari Selasa sampai hari Jumat menjelang malam itu saya enggak dapat apa-apa saudara. Mungkin Ponco tahu ya, Ducoh ini saya tuh sampai sakit saudara, separuh gini di atas kepala saya ini sampai sakit banget, saya enggak dapat apa-apa. Akhirnya saya ngomong sama Teo, Teo, mama nyerah, enggak tahu mau bagaimana, siapa yang mau melayani, saya benar-benar menyerah saudara, enggak dapat apa-apa. Terus dia bilang, coba mama tanya Feli,
Ya, puji Tuhan ya. Tapi bukan berarti saya selesai dengan Tuhan, saudara. Saya kasih tahu ya. Ketika saya sudah selesai, Feli siap, tiba-tiba hati saya tuh gak enak banget. Saya tuh gundah, saudara. Dan saya berdoa, saya tanya Tuhan gitu ya, maunya Tuhan apa. Tiba-tiba kalau anak sekolah tuh saya disetrap, saudara. Ya, kamu kesenengan ya. 5 minggu kamu seneng-seneng ya. Tuhan tuh bilang gitu. Terus Tuhan bilang gini, mulai hari ini, mulai sekarang, kamu harus baca Alkitab. 3 fasal perjanjian lama, 3 fasal perjanjian baru. Itu dalam 1 hari, saudara. Saya sudah dapat 2 hari ya. Saya ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena saya tahu ketika saya mulai pembacaan firman Tuhan, maka dari pembacaan itu Tuhan akan bicara kepada saya. Dan tentu ada hal-hal yang Tuhan ingin singkapkan kepada saya. Jadi saudara-saudara ya, saya bersyukur kalau hari ini saya, hati saya disentuh oleh Roh, dijamah, saya merasakan kesejukan yang luar biasa. Saya merasa ada sebuah kedamaian ya, karena memang beberapa hari itu saya sangat-sangat galau, saudara. Saya enggak punya masalah ya. Ya masalah saya itu ya jengkel sama tubuh saya. Sampai saya enggak mau minum obat lagi. Terus Teo tanya, "Mama sudah minum obat?" "Gah, bosan aku sama obat." Ben bosan dhewe penyakitnya, ben lunga dhewe, apa saya begitu ya, saudara. Capek saya minum obat. Saya udah enggak mau lagi ya, saudara ya. Dan puji Tuhan hari ini ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya semua kita juga diberkati oleh Tuhan ya. Jadi kalau saudara diberi sanksi oleh Tuhan, itu adalah didikan yang membawa kebaikan buat kita ya. Kita akan terima dengan hati yang ikhlas. Puji Tuhan, kalau memang tidak ada pesan Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan bawa persembahan kita di dalam doa lebih dahulu. Persembahanmu di hadapan Tuhan, saudara. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini Tuhan sudah melimpahi kami dengan berkat rohani yang luar biasa lewat firman-Mu, lewat lawatan-Mu, lewat jamahan dan sentuhan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Bapa, semakin hari kami semakin akan diperbarui kekuatan kami, memampukan kami untuk kami tetap berada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Bapa, sekarang di tangan kami ada sebagian dari harta milik kami yang akan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kelangsungan pekerjaan-Mu di tempat ini. Bukan berkat-Mu Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang rela. Kami percaya Bapa bahwa karena Tuhan sudah memberkati kami, maka kami akan memberikan ini untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian kita, Jalan Serta Yesus. Jalani 2024 bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya.
ini dengan wajah yang berubah ya saudara ya. Kalau tadi kita datang dengan lesu, nanti kita akan pulang dengan berseri-seri. Amin ya saudara ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Sebelum kita selesaikan ibadah ini, ada beberapa pengumuman. Sekali lagi Feli, terima kasih buat pelayanannya ya. Tuhan memberkati. Minggu depan sebenarnya ulang tahun gereja kita itu kan tanggal 23 Januari. Tapi 23 itu jatuhnya hari Selasa. Sehingga minggu depan mungkin kita akan ya sedikit syukuran gitu ya saudara ya. Bersyukur ya karena sejauh ini Tuhan memimpin kita, memberkati pelayanan ini dan dengan kita diingatkan bertambah satu tahun umur kita itu akan membuat kita tentu lebih dewasa lagi. Jadi minggu depan itu adalah ibadah untuk kita bersyukur atas ulang tahun gereja kita ini yang ke-11. Lu kok baru 11 toh? Itu waktu kita masuk di GPI ya. Kalau pelayanan ini sudah sangat lama, tapi 11 tahun di GPI ya. Kita akan siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita akan dibekali dengan firman yang tentunya akan memotivasi kita untuk kita menjadi semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saya sudah mendapat beberapa masukan ya, atau mungkin request ya. Tadinya saya berpikir begini, saudara, minta waktu sedikit ya. Kalau saya jujur itu saya agak kecewa. Bukan kecewa apa ya, tapi saya kecewa dengan diri saya sendiri ya, karena waktu kemarin yang terakhir itu apa ya, yang kita wedang roti itu apa itu, tutup tahun ya, itu aduh saya sangat kecewa dengan konsumsinya ya, terutama ya, karena ya saya yang salah gitu ya saudara ya. Wedang roti ini kurang gurih, terus maka saya ngomong sama Teo gini, Teo, mama kepengen bales nih ya, maksudnya nebus kesalahan ditutup tahun kemarin, gimana kalau ulang tahun nanti kita prasmanan, tak masak dhewe kabeh, saya gitu ya, karena saya rasanya tuh gemes ya, saya kepengen nebus kesalahan waktu di tutup tahun kemarin, maaf ya saudara ya, saya minta maaf ya, mohon maaf ya, kok kayaknya seumur hidup saya baru kemarin loh, saya menjamu dengan jamuan yang saya saja kurang srek saudara ya, tapi dia bilang gini, mamah ini macam-macam, ngoloroneh katanya gitu ya, terus akhirnya, ya enggak apa-apa, kan saya dibantu gitu ya, tapi ada beberapa yang request katanya, oh udah kayak tahun kemarin aja, kita akan jalan santai, setelah itu kita makan soto ya, setelah itu kita makan soto ya, ya nanti mungkin imbuhnya ada es teh mungkin ya, jadi ada teh panas, ada es teh atau apa ya, saya pokoknya ingin memberikan yang terbaik ya untuk saudara, sebagai apa ya, permohonan maaf saya karena tutup tahun kemarin sedikit mengecewakan ya. Nah terus saya ngobrol sama Pak Teo, piye nih ada yang request gini. Terus ya Teo bilang, ya enggak apa-apa, nanti tolong ya mah, rutenya tak survei dulu, rute jalan santainya. Kalau masalah sotonya, ibu-ibu siap ya, seperti biasa ya. Siap ibu-ibu? Aduh. Kak lemes ya, siap? Mbak Nina siap? Haleluya ya, saya percaya ibu-ibu di sini mengasihi Tuhan, dapat jatah apapun, siap, pasti siap gitu ya. Kita akan kerjakan ini untuk memuliakan nama Tuhan, apapun bagian kita kerjakan itu dengan baik. Kalau tempenya saya sudah apa ya, srek, kita beli aja nanti di Nanggulan itu. Ya, wis garing enak gitu kan ya, enggak capek-capek itu aja. Yang lain ibu-ibu kita semua akan mengerjakannya ya. Kemudian lah saya ngomong sama Teo gini, lah tinggal besok Minggu mau mengumumkan rutenya gimana? Oh iya ya.
Terus saya pikir kita akan punya grup gereja. Ya, yang selama ini sunyi sepi. Ya toh, sampai bugem toh kemarin yang dapat apa ter apa itu? Hah? Yang saya kan dapat penghargaan tuh. Saya paling rajin tuh. Ya, saya kasih kata-kata di grup. Dulu saya gini sama Theo. Ditutup aja grup gerejanya, sepi. Saya bilang gitu ya, terus saya, "Mama, ini motivasimu apa? Biar aja." Oh iya ya, akhirnya saya bilang gini, mau sepi, mau rame, mengucapkan ulang tahun, mau ada yang ikutin saya mengucapkan ulang tahun, mau enggak terserah pokoknya, saya akan terus eksis di grup gereja itu. Wah, haleluya ya. Jadi minggu ini saya minta, saudara rajin-rajin buka grup gereja ya, karena akan diumumkan di grup gereja acara kita minggu depan. Itu saja, jadi jangan malas ya, kalau yang malas ketinggalan berita, nanti enggak tahu ya rutenya dari mana ke mana. Saya rasa itu saja, doakan siapa yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman di ulang tahun gereja ini, ya kita doakan supaya orang yang tepat yang Tuhan utus, yang Tuhan pakai untuk berbicara minggu depan. Itu saja saya rasa. Terima kasih saudara sudah hadir penuh semangat ya, dan ditambah terus semangatnya, kita lebih berdoa lagi untuk pelayanan ini supaya kualitasnya lebih bertambah, kuantitasnya juga bertambah ya. Kita semangat buat melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Angkat hatimu dengan penuh syukur di hadapan Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan. Karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat.
Allah yang luar biasa, Allah yang sangat memahami kami, Allah yang mengerti kami, Allah yang tahu secara persis tentang kami, Bapa. Hari ini Bapa, Engkau sudah menjawab pergumulan kami melalui kebenaran-Mu, melalui kekuatan Roh-Mu yang bekerja dalam ibadah ini dan terlebih di dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah menyentuh hati kami dengan kasih-Mu. Kami akan bawa kemenangan kami hari ini untuk langkah-langkah ke depan Bapa, karena kami percaya seperti firman-Mu, Engkau yang menjadikan kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang luar biasa. Kau berkati hamba-Mu Feli Tuhan, yang dengan kasih-Mu sudah melayani kami hari ini Bapa. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulannya secara pribadi. Bapa, Engkau yang akan terus membawa hamba-Mu ini untuk mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Karena kami percaya Bapa, Engkau akan mengangkat dan terus akan mengangkat hamba-Mu ini menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, lewat hamba-Mu ini, nama-Mu yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk Pak Teo yang mungkin masih dalam perjalanan pulang ke Salatiga. Lindungilah dia ya Tuhan, sampaikan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga menyerahkan Natal sekolah minggu nanti Tuhan. Engkau yang akan terus bekerja, Engkau yang akan terus beracara sukacita surgawi, memenuhi hati anak-anak-Mu sehingga dengan penuh sukacita mereka dapat merayakan dan memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, baik yang berada di tempat ini atau yang mengikuti ibadah ini secara online. Bapa, Engkau akan berkati Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan hari ini kami percaya meskipun kami tidak melihat, karena kami punya Allah yang maha besar, Allah yang tahu, Allah yang sanggup melakukan apapun buat kami. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami, segala aktivitas yang kami lakukan hari ini kiranya Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sekarang dengan iman kami tadahkan dan mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Kalau demikian halnya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah, terimalah berkat sempurna yang datang dari Allah Bapa kita. Berkat cinta kasih yang sudah Dia buktikan melalui pengorbanan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, itulah yang akan terus menyertai kita, memimpin, memberkati, menguatkan kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari sejak siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dengan berkat-Mu kami akan tinggalkan tempat ini dan dengan penuh ucapan syukur kami selesaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.